Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rico Sanjaya di Telaju Channel. Sesuai dengan thumbnail video, kita mau bikin pengaturan di YouTube kita atau deskripsi di YouTube kita bagaimana sih biar kalian bisa naruh URL atau link sosial media kalian dengan jelas tapi bisa diklik. Gimana caranya? Simak aja video ini sampai habis. Oke teman-teman, langkah yang pertama kalian lakukan adalah kalian masuk menggunakan Google Chrome. Ini kalian klik aja. Nah, paham ya untuk yang sering main YouTube ya. Nah, pastikan tampilannya menjadi situs desktop ya teman-teman ya, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kalian klik YouTube ya. Nah, setelah kalian terhubung dengan channel YouTube kalian, di sini di bawah nama channel kalian ada nama Telaju ada tulisan lihat channel. Nah, teman-teman, kalian klik aja yang lihat channel ini teman-teman. Setelah kalian klik, langsung saja kalian menuju ke profil YouTube kalian di tentang ya teman-teman ya. Nah seperti ini, langsung kalian klik tentang di sini seperti ini, tentang. Maka di situ akan muncul deskripsi YouTube kalian teman-teman. Nah, seperti ini adalah deskripsi para YouTube kita ya teman-teman ya. Nah di sini kan ada tulisannya tautan nih di bagian kolom yang paling bawah tautan. Kalian klik aja tautannya. Langsung kalian tambahkan seperti ini teman-teman. Yang pertama aku memasukin Instagram aku. Instagram, kalian klik aja judulnya Instagram, lalu kalian masukkan URL Instagram kalian seperti ini teman-teman. Kalian klik instagram.com garis miring Rico Sanjaya 13, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalian masukkan nama Instagram kalian sendiri. Ini satu, lalu kalau kalian mau nambah lagi, klik aja icon tambah di sini. Tambah. Nah, di sini aku mau masukin Facebook. Facebook. Kalian masukkan juga URL Facebook kalian. Seperti ini ngetiknya, facebook.com/ nama Facebook kalian. Setelah kalian masukkan kedua ini, lalu kalian juga boleh masukkan URL channel YouTube kalian. Kalian tulis aja di sini judulnya subscribe. Nah, kalian tulis URL YouTube kalian di sini. youtube.com/garis miring. Ini kalian tulis nama YouTube kalian ya. Lalu kalian klik selesai. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Tautan ini bisa kalian klik. Setelah itu ya udah kalian selesai. Coba kita sekarang kita cek di YouTube ya. Kita masuk ke YouTube. Kita cari. Coba kalian cari YouTube kalian seperti ini.
langsung saja kalian klik YouTube kalian. Kalian cari di tentang. Tampilannya akan muncul seperti ini, teman-teman. Dan ini semua bisa diklik. Contohnya aku mau klik Instagram. Klik Instagram. Maka akan langsung menuju ke Instagram kita ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia langsung muncul nih di Instagram kita ini, mohon maaf kalau koneksinya agak jelek ya. Langsung ke Instagram kita. Terus kita mau coba masuk ke Facebook. Coba kita klik Facebook. Maka dia akan otomatis masuk ke Facebook. Terus kita mau coba, nah di sini subscribe ini ya. Kalau kita klik ya klik yang subscribe ini, maka dia akan muncul YouTube kita. Nah, dia langsung menuju ke YouTube kita. Gini, nah ini teman-teman ya. Nah, teman-teman, gampang banget bukan caranya? Silakan subscribe video ini biar kalian nggak ketinggalan di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.